Oke, selamat malam nih. Bersama siapa ini? Selamat malam. Iya. Bersama. Ngapa, Fen? Kenapa, Fen? Ada apa malam ini? Tiba-tiba, step 2 suruh pasang setup. Abis itu, gue disuruh, ini yang coy, gue disuruh apa? Disuruh join Zoom gitu, dikasih link itu lu ngapain? Gue nggak tahu ini. Nying. Kita dan tim itu mau men-challenge kita berdua. Berhubung kita berjauhan loh. Iya. Ya gimana ya bro? Gimana kabar bro? Baik. Gue tuh bawahnya pengen ketawa mulu, kan serius, kan kalau apa ya? Kan biasanya kan enggak coy, kan biasanya kan kita kan bareng-bareng gitu kan. Biasanya bareng-bareng terus. Kayak sekarang kan jauh gitu kan, cuman tetap harus produktif, jadi ya gimana gitu kan. Iya, karena belakangan ini gue gak pernah muncul di konten itu, gue juga pengen gitu. Dan alhamdulillah kok dihubungin aja. Bener sekali, udah lama ya. Terakhir iya, itu cover kan. Ya kamunya. Cover cok, iya, kan? Harus metal. Harus metal, apakah ada hubungannya kah dengan hari ini metal? Wow. Lah? Apa dengan hari ini lo? Apa pen hari ini? Kita akan mengadakan konten train itu hacking. Gimana nih? Emang bisa pen lewat Zoom bisa ya coy? Iya, bisa lah. Sumpah gue nggak tahu tuh masalah kayak begituan cok, gue mah ngikut aja anaknya mah, iya beneran dah. Siap. Gimana tuh Trainer to Headbang? Iya gue udah tahu sih, cuman mungkin buat penonton yang belum tahu gimana sih Fan Trainer to Headbang itu gimana, kasih tahu. Iya, kita tuh ya satu ya. Satu itu kita nggak boleh, kita ini kan musik metal kan. Kita nggak boleh headbang. Ya intinya itu nggak boleh headbang sih, maksudnya nggak boleh gerak, nggak boleh. Yeah. Apa-apa semua lah. Ritme. Istilahnya kita itu gak boleh ikutin sama ritmenya. Tangan kita itu gak boleh kayak gini-gini. Kaki kita gak boleh kayak, pokoknya ngikutin beat nada, lagu, terus kita nyanyi segala macam. Pokoknya kayak kita itu ada musik, cuman kayak kita tuh diem aja, kayak dengerin doang. Dan itu tuh musik-musik yang parah-parah gitu. Parah-parah itu yang kayak kita suka banget. Jadi gimana ya? Kita banget. Iya, soalnya gini cok, gimana ya kalau Try to Not Headbang itu emang kalau buat beberapa orang nih yang emang suka musik metal gitu kan. Apalagi musik metal kan paling berasa ya gak sih? Yeah. Kalau musik metal itu kan ada beat-beat yang kayak berat banget gitu, dan itu tuh enak buat kalau buat ngangguk-ngangguk gitu. Gak ngerti gue anaknya. Yang penting gini-gini. Iya, istilahnya. Yang penting intinya buat Try Not to Headbang itu, kita itu nggak boleh lah ngikutin beat dan lain-lain, itu kita nggak boleh. Terus videonya gimana? Udah ada apa udah belum? Ada, apa udah kita siapin itu? Sama tim. Aku aja siap. Belum tahu ini, maksudnya videonya kayak apa. Nah, jadi kan ini buat terus kita lah sama tim. Oke, siap. Berarti makasih buat Bang Kale. Halo Bang Kale, kapan kita ngonten bareng? Ya. Oke. Siap. Jadi ya gimana nih, langsung kita mulai apa enggak apa gimana? Jangan lupa volume, sorry ya baik volume di falling. Oke. Dulu kalau ada yang keluar frame segala macem ya itu resiko, karena gue emang anaknya mah nggak paham memang gerak mulu. Ayo let's go hajar kan. Oke siap. Belum apa apa udah 4 menit anjing. Oke. Udah siap nih. Apa nih fan gue? Enggak, ini genre-nya apa nih? Wah, ini jadi ini aku jelasin dulu ya. Ini musik-musik tahun 2020. Jadi, oh, berarti terbaru ya? Ya intinya tahun 2020 yang rilisan terbaru lah buat band-band ini. Ya ini campuran sih. Iya. Metalnya campuran. Gue anaknya aja kan anaknya kerja banget gitu, jadi nggak tahu musik-musik zaman sekarang. Sumpah gue mah dengerinnya masih BMTH yang Try for Flux cok, sumpah. Gue iya lanjut gimana. Oke, tuh siap. Berarti apa ini album ya, berarti metal yang penting ya metal ya, mending metal.
Sip, okay. Sip, ayo hajar. Siap. Yang di rumah juga kalau mau ikut silakan. Oke. Okay. Sip, gas coba juga. Sikat. Ayo kita coba. Let's go dong. Oke. Okay. Anjing. Anjing. Lu tuh, lu diem gue. Enggak. What? Ada just been bad ya? Santai deh. Tawa tuh santai, lu malah. Gimana anda? Ah, pola adik. Ini di playlist setiap hari tuh. Kalem. Bak. Wah, itu untuk. Ini ngenjin. Gimana ini coy? Benar ya? Siksanya ini. Baru sebentar aja udah menyiksa. Iya cok, baru 7 menit. Baru 7 menit muter musik 3 menit kali. Sedangkan 7 menitan kali. Kok gak ngerti dah. Sumpah kayak di, lu ngerasa gak sih Wen? Kayak apa? Di jiwa lu itu ada yang kurang gitu. Jiwa lu, ya gak sih? Kalau gak mau di sini. Iya kalau gak headbang itu anjing banget. Berasan kayak ini loh. Kayak semisal nih lu pengen beli es krim terus duit lu kurang gope. Gak jadi beli gitu. Anjir banget. Gimana? Yuk kita lanjut ya. Siap. Lanjut. Yang di rumah lanjut. Oke, lanjut dong. Parah lu gerak cok, gak boleh gerak cok. Lu jangan gerak, parah lu cok. Lu, pala lu gak boleh gerak lah. Siap. Jangan gerak. Gak kuat. Cuman sumpah cok, ini gue gak bisa bilang ya. Maksudnya mungkin kalau orang-orang yang gak suka musik metal tuh kayak apa ya, emang yang dirasa itu apa. Mungkin kalau buat orang-orang yang lain ada yang try not to sing along, lo tau gak? Jadi kalau kita itu denger lagu yang enak, cuman kita gak boleh nyanyi. Itu sama kayak yang dirasain orang-orang yang ngerasain try not to sing along mungkin ya. Ya, kayak ini sih kalau konser nyanyi, kita pengen nyanyi bareng gitu loh. Iya, cuman gak boleh. Rasanya kayak gitulah, contohnya gampang. Iya, cok. Anjing, gue tuh merinding gini, cok. Gak ngerti gue. Aduh, sobat. Santai, ayo, let's go. Siap. Lanjut. Anjing sih. Teman-teman rasa ingin senang berarti ya? Bisa. Cuman emang potongan-potongan gitu doang ya, maksudnya enggak yang breakdown panjang-panjang gitu ya kan? Gue gak ngerti, gue gak ngerti.
Abang berhenti dulu bang, gue geram nih bang, sumpah bang, tisu mana, tisu, air dulu bang. Sumpah, enggak bang. Ini yang di rumah ini, gimana ini, masih aman? Enggak tahu nih gue anjing, yang pada di rumah juga gimana ya, cuman kayak gini loh cok, kayak sumpah gue tuh kayak makan bakso terus kayak kurang satu bulat kan bakso lagi gue kenyang terus nggak buka kemakan itu dimakan orang gitu. Bener kali ini. Anjir, ya, pengen ini masih lama Ben. Iya cok, ini masih lama Ben. Masih. Enggak, cuma emang kayak potongan-potongan kecil gitu doang ya, maksudnya bagian-bagian yang berat-berat gitu ya. Enggak ada yang kayak berempong panjang gitu, enggak ada ya, cok? Enggak ada, potongan kecil. Sip. Okay. Oke, lanjut. Yo, lanjut ya. Lanjut. Aman. Anjing tuh berat banget ini anjing. Sumpah. Wah gila. Gue kalau nari aja boleh gak sih? Nari, joget tuh, boleh gak sih? Anjing. Aduh, catat nomor HP gue bro. Gimana ya? Gak tau gue anjing, sumpah. Ini tuh bangke sih, gue gak cok. Jadi gue, apa ya? Sampai nasi padang jadinya gue. Gak ngerti gue anjing. Nasi padang. Oke, lanjut ya. Sumpah. Lanjut lah biar cepet nih, kasihan yang nonton aja. Lanjut ya. Pala gue gerak. Heran gue. Wah, Oh, anjing itu. Waduh, anjing dekan gue. Sumpah yang ini nih apa sih Ben? Ben apa sih? Gue gak tahu nih. Kok enak banget ya? Aduh minyak kayu putih berapa? Minyak kayu putih mah gak lo? Minyak kayu putih bro, mah gak? Ini kalian kalau tahu ini yang kemarin di cover sama Pradana Reza. Yang cover vokal. Kalian bisa lihat di atas ini ya. Oke. Sip. Jangan lupa cuy di atas nih, di atas sebelah kanan. Lanjut. Anjing. Kenapa sih ada challenge yang semenyiksa? Pala gue gerak ya ampun, jangan. Jangan. Ah, bercanda bang. Masih bercanda. Wah.
Fan, ntar muka gue digantengin bisa gak sih, Fan? Sorry, Fan, berhenti dulu, Fan. Udah selesai, Fan. Enggak, muka gue digantengin bisa gak ntar, anjing? Pasti gak karuan banget muka gue. Siap. Gimana menurutmu di tahun 2020 musik-musik metal ini? Iya, gimana ya? Menurut gue sih kayak, gimana ya? Kan gue ngikutin musik kayak gini tuh, gue dari zaman apa ya? Dari zaman SD. Itu gue udah denger Avenged ya, dan kalau gue lihat antara metal-metal tahun itu sama sekarang itu kayak beda banget. Maksudnya kayak, sorry ya kalau kita bisa rekap, tahun sekarang itu kayak banyak banget genre-genre baru. Ya sih, itu kayak kombinasi-kombinasi gitu. Iya. Udah ngelari yang ini, yang muncul, ini. Muncul-muncul gitu. Baru gitu lah. Iya, maksudnya itu kayak banyak kombinasi-kombinasi ya bagus sih, sebenernya bikin tambah sakit gitu kan. Tambah-tambah gila sih. Ya, cuman kadang kalau gimana ya, kalau kita kan sekarang kalau kita ngobrolin musik nih, balik lagi kalau kita kan kayak, kita kan orang Indonesia gitu, kadang gue tuh pengen aja gitu, gue kalau denger musik lokal gitu, cuman yang kualitasnya itu bisa segitu tuh gimana sih gitu. Nah itu tuh gue jarang nemu tuh, yang gue tahu tuh baru kayak Burger Kill, kayak apa sih, kayak Revenge of Fate ya, kayak gitu-gitu aja gitu kan. Kayak kalau banyak Killing Mindset itu zaman dulu oke, iya kan, mantep kan, imo-imo gitu masuk. Cuman zaman sekarang itu kayak, gue gak tahu ya kenapa-kenapa kayak, em apa gue yang gak update, apa yang gimana, cuman kayak zaman sekarang itu musik musik kayak begitu di Indo itu kayak kurang gitu. Menurut gue gak, maksudnya kan di luar negeri kan berkembang banget nih, iya, paham kan? Cuman kalau di Indo itu kayak masih apa ya, kayak masih kurang berkembang gitu. Gue ngeliat Revenge of Fate yang baru tuh, kayak lah Dakera gila, keren banget. By the way, yang gue pernah lihat video cover dua apa Dark Era yang punya Bang Fendi ini di sini ya guys, anjing lah cowok belai. Di sini cowok nanti aku tadi tuh ya gitu pokoknya ya. Gimana fan menurut lo, fan challenge ini easy nggak kan? Kalau buat aku ya medium ya, masih medium, kurang kurang apa ya, kurang nantep kayak gimana, kayak nantang lagi. Mungkin kita lanjut besok, mungkin ada lagi, mungkin ya lebih nantang lagi. Siapa tahu. Siap, cuman enggak, gue pengen nanya satu musik yang contoh musik yang nantep banget di lu, breakdown lu tahu, satu ya? Lagu dari lu. Ya, lebih ke kalau deathcore itu lebih ke Chelsea Green misal. Emang Chelsea Green cok. Asik ya Chelsea Green. Ya Chelsea Green tetap the best ya anjing, kayak tadi the best parah Chelsea Green. Ya. Cuman berarti kita masih selamat aja nih, berarti kita lulus science. Kita lulus science orang. Kita lulus ini, lulus science atau headband. Jadi ntar gue minta duit sama kalian karena gue berhasil. Oke. Okay. Ntar tagih aja cuy, nggak berasa udah 19 menit guys. Udah lah, lupa. Muak kan kalian, gue tahu. Oke. Ya, oke sih. Ya mungkin segitu aja ya buat video kali ini. Ya. Oke. Okay. Jadi banget. Jangan lupa apa dong? Jangan lupa apa ya? Klik subscribe. Oke. Okay. Terus jangan lupa like. Kayak like-nya tuh yang banyak tuh, jangan lupa di-share gitu. Loncengnya nih, loncengnya itu jangan lupa dihidupin biar ada bunyinya, kalau kita update tuh ada bunyinya. Nah, gitu cok, ya nggak? Gitu, terus Open jangan lupa ini, kita di punya... Di bawah ini ada. Iya, dan kita punya merchandise. Merah nyari di bawah. Yang penting merah ini juga. Apa sih, kok gue bingung anjing? Ya udah iya, merah. Udah. Dadah. Oke. Thank you.